Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Marsekal Said Latuconsina didampingi Ketua KORCAB 9 Daerah JALASENASTRI Armada 3 WIDIYA Said Latuconsina mengunjungi pelaksanaan bakti sosial donor darah dengan tema Setetes Darah Anda Selamatkan Jiwa yang berlangsung dalam rangkaian perayaan Natal tahun 2021 bertempat di Gedung JOHANES LEIMENA Kompleks Lantamal 9 Ambon pada Senin 27 Desember 2021. Pada kesempatan tersebut dan Lantamal 9 Ambon menyampaikan, donor darah ini merupakan salah satu wujud implementasi Lantamal 9 peduli terhadap masyarakat Ambon yang memerlukan darah. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Ambon. Untuk diketahui, sejak pandemi COVID-19, PMI sangat membutuhkan persediaan darah karena jumlah pendonor yang menurun drastis. Dan Lantamal 9 kepada awak media menyampaikan bahwa setetes darah kita bisa selamatkan nyawa seseorang. Tak lupa juga dirinya menyampaikan terima kasih kepada para pendonor yang telah dengan sukarela mendonorkan darahnya kepada sesama. Dirinya mengatakan bagi para pendonor hal ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, namun bagi penerima maknanya terasa sepanjang hayat. Donor darah dalam rangka perayaan Natal tahun 2021 ditargetkan mencapai 50 kantong darah dengan peserta yang terdiri dari personil Lantamal 9, personil Yon Marharlan 9, Batalion Rider 733 Masariku, Lanut Patimura, Polresta dan Brimob Ambon, Satpol PP Provinsi dan Kota Ambon, serta Bank Mitra dengan melibatkan tenaga medis Dinas Kesehatan Lantamal 9 Ambon. Kegiatan donor darah berjalan aman dan lancar.